Kalian tahu dong kalau kebanyakan kartun itu dibuat dalam bahasa Inggris dan anime kebanyakan bahasa Jepang. Di Indonesia, beberapa kartun atau anime itu ada yang dibuat versi dubbing Indonesianya dan kalian pasti penasaran dong sama suara di balik karakter-karakter itu. Langsung lihat aja yuk, karena kita udah kumpulin beberapa nih. Sasuke. Kalian yang suka anime pasti pada tahu dong sama Sasuke dari anime Naruto. Meskipun rambutnya itu mirip, tapi pengisi suaranya bukan orang ini ya guys. Pengisi suara Sasuke itu bernama Ian Saibani nih guys. Namaku Uchiha Sasuke. Ada banyak hal yang aku benci dan tidak banyak hal yang aku suka. Terus kalau kalian suka ngerasa kalau suara si Sasuke sama Kakashi itu mirip-mirip, ternyata dubbernya itu emang orang yang sama loh guys. Semuanya harus tetap waspada Naruto. SpongeBob. Kalian pasti tahu dong sama tokoh kotak kuning ini. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu nih kalau dubber dari SpongeBob versi Indo itu namanya Ade Kurniawan dan dia itu punya channel YouTube juga loh. Selamat pagi semuanya. Doraemon. Sebelumnya mungkin banyak yang pada mengira kalau pengisi suara Doraemon itu adalah anak-anak. Tapi ternyata pengisi suaranya itu adalah Ibu Nur Hasana yang belum lama ini tuh baru meninggal guys. Bah, dipukul Giant. Awas ya Giant ya. Cuma sejak tahun 2018, emang dubbernya itu udah diganti sama Dana Robiansyah. Aduh, Nobita kemana ya? Aduh. Conan. Siapa sih yang nggak tahu bocah detektif keren satu ini? Nah, dubber versi Indonya itu bernama Ipi Lubis, guys. Aku ikut. Aduh, paman sakit. Tayo. Kalian masih pada inget gak sama bis lucu yang sempat terkenal banget ini? Nah, pengisi suara dari Tayo itu bernama Liz Kurniasi, guys. Rogi, ayo! Kita jalan-jalan ke kota. Ayo cepat, Rogi! Elsa. Kalau karakter satu ini sih, rasanya semua orang mah udah pada tahu semua ya. Dubber dari Elsa versi Indonesia itu sama orangnya dengan dubber si Tayo, guys. Olaf, kau hidup? Anna. Kan Elsa udah, masa saudaranya si Anna nggak kita bahas sih? Dubber dari Anna versi Indonesia itu bernama Aprilana Suci Ariesta nih, guys. Kira-kira kalian tuh pada punya dubber favorit gak sih guys? Coba deh kalau ada tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Yaudah segitu dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa.